Bapak-bapak serta ibu-ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, rekan dari Polda Kamtibmas, komunitas yang sudah bahu membahu bersama-sama dengan Polresta Samarinda sampai dengan saat ini untuk terus menjaga kondusivitas Kota Samarinda. Tentunya untuk harapan kita ke depan langsung pemilihan kepala daerah serentak, baik itu gubernur, wakil gubernur maupun wali kota, wakil wali kota yang ada pada atau akan kita hadapi dalam waktu dekat ini. Mari terus kita bergandengan tangan, mari terus kita bisa bahu-membahu untuk menjaga kualitas Kota Samarinda ini. Pentingnya arti keamanan, penting artinya suatu kerukunan. Oleh karena itu, polarisasi maupun perbedaan yang tidak bisa kita pikiri akan terjadi di dalam pilkada ini, ya, sebagai ini hanya merupakan sebagai salah satu kegiatan atau salah satu kondisi di mana kita juga dalam rangka memilih pemimpin yang terbaik.